Johan Anderson di sini dan ya kita masih mainin DYOM. Kali ini gue bakal mainin katanya ada yang request. Katanya bang mainin Silent Path dong. Ya gue mainin Silent Path dan gue berharapnya kali ini image-nya udah berubah semua karena gue udah mencobanya dan ya. Thank you tumpangannya bro. Siap. Thank you. Oh yaudah ngapain begini-begini udah. Nah sekarang gue beli snack dulu untuk lanjutkan perjalanan nanti. Oke okay, dan snacknya di mana? Snacknya jauh banget bro. Ah spawn mobil. Gue akan coba spawn kendaraan darat bagian 2. Mana? Kendaraan. Enter untuk keluar. Pad sprint jam untuk spawn mobil. Nah, mobil Ucok Chevrolet Camaro. Gua Chevrolet Camaro dong. Oke, kita naikin mobil untuk beli snack. Yoi. Yah, deket ternyata. Ngapain kita pakai mobil balap ya? Oke. Waduh, tokonya tutup. Ini pom bensin bro. Ya mungkin sekalian toko. Ah gue coba ketok pintunya ah. Tutup tapi dia pengen ngetok pintunya. Gak apa-apa. Kita ketok pintunya aja. Permisi. Beli. Assalamualaikum. Apa ada orang? Ada gak ya? Ayo. Tak ada orang di dalam tuh. Gimana nih woy? Terus lu mau ngapain? Minta sama Markus aja lah. Nah Markus di mana? Oh dia lagi nelpon. Kus lu kenapa Kus? Markus, woi, Markus. What? Kenapa ada peperangan? Suara apaan tuh? Disamperin nih pasti. Pasti disamperin. Gue punya firasat buruk tentang ini. Mau samperin ya? Kita samperin di sana. Tetap masih naik mobil balap Chevrolet Camaro. Waduh, ada kebakaran di depan. Ya, gua kelewatan, jatuh juga gua. Markus. Kus. Jangan lihat ke belakang. Gua juga enggak bisa gerakin juga. Nice. Hampir kaget. Dan lu ngapain, coy? No. Mimpi lagi, bro. Sound efeknya keren banget gila. Cuman mimpi toh. Gak menurut lu apa? Di mana gue nih? Bapak-bapak pakai begitu suaranya. Siapa di sana? Jangan nengok kiri. Oh, ada orang di sana. Wah, gue makin merinding nih. Wah, gue harus cepet kabur. Gak mau, gue mau main dulu. Enggak, kita kabur. Ih, merinding gue. Tidak, jalan buntu, tapi dia tembus. Gue harus cari jalan lain. Ah, lu mau kemana? Pocong, itu kuntilanak, bukan pocong. Ini bukan mimpi, gue harus cari jalan keluar. Masuk ke pintu itu. Ayo, lari. Selamat, pocong tuh gak ngejar aneh lagi. Lah, lu ngapain juga di WC? Tiba-tiba keluar. Oh enggak, aneh malah pergi ke WC. Ada pintu di bathtub. Keran airnya masih hidup. Nah, mana keran airnya? Lu ngotak-ngatik apaan? Siapa itu?
gue cuman kelihatan begini doang. Ah, setan. Wah, gue gagal lotmat lagi ya. Wah, GTA 3 nya gagal gue lagi. Gue terperangkap, tolong. Wah, ini sih jumpscare banget nih. Soalnya cuma setengah badan. Pil sambung. Ceritanya sih nice sih. Gue yakin ini juga efeknya pasti bagus banget. Cuman kayaknya gue yang salah load GTA3.img nya itu. Gue minta tolong kalian komen di bawah. Kalau kalian yang main DYOM, itu ngeload modnya gimana sih untuk yang GTA3.img nya. Kalau DYOM nya kan tinggal copy. Sound effect juga tinggal copy kan. Kalau GTA3.img nya gimana caranya. Kalian tulis komen di bawah ya. Siapa tahu ada kesalahan dari gue, jadi bisa gue benerin untuk di next episode. Soalnya ini ada Silent Path 2 dan gue udah download. Cuman gue bakal ngelanjutin Silent Path 2 nya. Tunggu kalian komen di bawah. Oke, jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan share video gue. Biar teman-teman kita semakin banyak. Dan bye-bye.